Terpujilah wahai engkau ibu bapa guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Dian kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang ulun hormati Bapak Koordinator Wilayah Kecamatan Karang Bintang, yang ulun hormati juga seluruh Dewan Guru, Pitika dan keluarga besar SD 2 Manunggal yang hari ini berbahagia. Bersyukur, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka bersama-sama melepas senior kita, orang tua kita, Bapak Jaini dan Bapak Gusti Dali yang sudah waktunya memasuki purna tugas. Bapak-Ibu sekalian yang ulun hormati, momen pada hari ini mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa segala sesuatu tidak ada yang abadi. Pertemuan pasti diakhiri dengan perpisahan. Kebersamaan pasti diakhiri dengan perpisahan. Inilah yang terjadi. Dan hari ini dua senior kita akan meninggalkan kita secara administrasi, ya. Secara administrasi berpisah. Dalam seratus tugas ada tiga cara mungkin yang akan membuat kita terpisah. Yang pertama, mutasi, pindah tugas. Yang kedua, masa purna tugas. Yang ketiga, usia. Jadi, lewat manapun pasti perpisahan terjadi. Dalam kesempatan ini, ulun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan semua, Bu Prapti, Bu Endang, dan yang lain-lainnya yang begitu aktif dan kreatif untuk mempersiapkan acara pada hari ini. Kami selalu mendoakan pian-pian semua tetap dalam keadaan sehat. Saya tidak mengatakan perpisahan dalam rangka purna tugas dari Bapak Jaini dan Bapak Gusti Gajali. Yang mana kata Pak Kepala Sekolah tadi, setiap ada pertemuan itu pasti ada perpisahan. Di mana pada waktu kami melaksanakan tugas pertama itu pada hari ini, kami lihat ada hadir murid pertama kami, yaitu Rupialdi lakinya Siti, itu murid kami yang pertama di kelas 4. Jadi hari ini hadir. Ya mungkin beliau itu sebesar ini bumi yang berseragam ini, dan pada waktu itu beliaulah murid yang paling cerdas, paling pintar, sehingga selama kami membimbing itu selalu mendapat juara kelas. Nah, itu pernah hadir. Dan juga
murid kami yang terakhir di kelas 4 tahun kemarin, yaitu tahun ini naik ke kelas 5, ini ada 3 orang ya yang berpakaian seragam ini, ya putra dan putrinya ibu-ibu guru yang ada di sekolah juga hadir. Jadi sangat istimewa sekali hari ini murid yang pertama di akhir tahun 82 dan murid yang terakhir pada tahun 2001 ini. Oleh Bapak Juni, kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Acara yang keempat, penyerahan kenang-kenangan. Untuk merindu, ku tak siap tanpa.